Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Dunia Si Kembar. Oke teman-teman, di sini saya baru order ya, baru order VGA tipenya PCI Express ya. Di sini tipenya adalah Radeon HD 7400. Ini saya beli kayaknya second dah di link oranye. Harganya 182.000 ya. Ini 1 GB DDR3 kayaknya kalau nggak salah ya teman-teman ya. Pokoknya belinya di Shopee. Nah, sekarang saya mau mengetes ya. Mau tes apakah ini di sini normal, hidup lah paling nggak hidup gitu ya. Ataupun ada masalah ya. Di sini tipenya ada soketnya seperti ini aja teman-teman. Ada HDMI dan ini buat apa ya, converter. Dia harus pakai converter. Nah, converternya seperti ini teman-teman. Nah, saya kasih tahu. Nah, ini converternya. Jadi karena komputer saya masih bertipe VGA, makanya pakai converter seperti ini. Jadi ntar masangnya itu dicolokin dulu, kemudian setelah dicolokin ke CPU, ini disambung ke sini ya teman-teman ya. Nah, sambung ke sini sebagai converter, agar keluarannya bisa ke VGA ya, VGA di komputer. Jadi biasanya kita kan kalau beli VGA sudah terpasang konektor seperti ini ya, di sini misalkan. Nah, kalau ini dia beda teman-teman, soketnya seperti ini buat ke monitornya. Jadi butuh bantuan si converter ini. Saya beli sudah sepaket teman-teman, sudah sepaket, jadi tidak beli terpisah tapi sudah sepaket. Oke, langsung yuk kita pasang yuk teman-teman. Oke, langsung kita pasang di soket VGA ya. Soket VGA itu yang ini ya teman-teman ya. Soket VGA yang ini teman-teman. Ini soket VGA. Oke, kita pasang di sini. Sini pas ya, cocok gitu, maksudnya cocok soketnya ya. Nah, seperti ini teman-teman, cocok soketnya pas. Sekarang tinggal ditancap saja ya. Oke, sudah pas. Kemudian converternya kita pasang. Nah, converternya kita pasang. Converternya di belakang sini teman-teman. Kita sesuaikan lubangnya, jangan sampai salah masuk. Nah, seperti ini. Bautnya kita kencangkan. Oke, sekarang kita tes. Kita masukkan kabel ke monitor ya, ini kabel ke monitor kita masukkan seperti biasa teman-teman. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita tes ya. Oke, dia muter dengan sempurna. Pakai VGA nya berarti normal. Oke, terima kasih penjualnya ya, harganya murah, terjangkau, tapi kualitas saya belum tes karena ini masih tahap yang penting hidup dulu. Termasuk murah lah seharga segitu ya, dapat VGA 1 GB. Oke, terima kasih sudah menyimak konten dari saya. Sekarang tinggal install drivernya. Terima kasih sudah menyimak konten dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.